Tarbiyah BPK, kembali lagi kita bertemu episod keempat selesai kita solat Jumaat tadi di Masjid Agung Kediri. Perkenalkan, Abang Mirang kita membawa menuju ke restoran rumah makan Raos di Kediri dan kita makan ikan gurumi bakar, ialah ikan talapia dan juga sambal petai. Inilah rumah tradisi di kawasan Kediri ke Sipar Lima Gumu dan inilah silaturahim saya. Thank you. Cik Firdaus. Tengok Abang Mirang yang kita jumpa di Masjid Agung Kediri. Lepas itu saya pulang ke homestay dan inilah perjalanan kita menuju ke Malan Batu. Perjalanan kali ini dengan jarak perjalanan 84 km, memakan masa 2 jam ataupun 3 jam bergantung kepada trafik lah. Dan hari ini perjalanan kita menaiki dua motor, satu saya dan Fitri, satu lagi Nafi akan menunggang sepeda motor ni menuju ke Batu Malam. Alhamdulillah perjalanan kita dari Indonesia ni dengan jarak perjalanan memang agak mencabar disebabkan faktor jalan dia dan juga faktor pengguna jalan raya yang terlalu tinggi. Kemungkinan 14 km, kita mengambil masa 1 jam. Itulah cabaran kita memandu motor di kawasan Jawa Timur ataupun juga di Jawa Barat. Inilah keindahan apabila kita menunggang motosikal di jalan raya di Indonesia. Inilah perjalanan kami dari Pareh menuju ke Batu di Malam. Memang kita berpuas hatilah apabila kita melihat alam semula jadi ciptaan Allah yang Khalik yang Musawwir, menyebabkan kita rasa cintanya dengan alam semula jadi. Perjalanan menuju ke Batu Malam memang kawasan tanah tinggi yang berbukit bukau. Melihat hasil tanaman di sini agak subur. Kita boleh lihat sini tanaman padi huma, padi bukit. Dan inilah kawasan yang kami akan berhenti ketika pulang nanti. Dan inilah lokasi. Kita boleh lihat di sepanjang jalan ni mesti ada tanaman yang dihusakan oleh masyarakat setempat di sini. Antaranya mereka menanam seperti sayur kubis, lada dan bermacam jenis lagi lah. Inilah suasana dia. Dan sekarang dah hampir nak masuk waktu maghrib. Batu di Malam. Waktu sini 5:30 dah masuk waktu maghrib dan kami masih mencari masjid yang sesuai untuk kita solat maghrib di sinilah. Sementara kita menunggu waktu maghrib, kita menghayati suasana je yang akan melabuh tirai lah di kawasan tanah tinggi di sepanjang jalan inilah. Konsep tarbiyah PPKS ni kami terjah dahulu dan kami belum booking apa-apa penginapan dan jagaan kami. Kami akan target penginapan yang harganya agak murah lah. Bila jam 5 lebih dan waktu maghrib sudah masuk di sekitar jalan menuju ke Malam dan kami meneruskan perjalanan sementara kami mencari masjid di sebelah kiri kami lah. Perjalanan ni diteruskan lagi, kita menyusuri sungai yang berhampiran di jalan Batu Malam ni lah dan kita akan sampai dalam masa sekejap lagi untuk kita solat maghrib di masjid di Pujung. Kita mencari tempat yang sesuai lah. Alhamdulillah kami dah sampai di masjid Pujung untuk kita solat maghrib di sini. Terima kasih bersama Tarbiyah Backpackers. Kita jumpa lagi di next video akan datang.